Bapak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Tuku. Wah. Bapak iki son. Eh Bapak. Yumin son. Bapak yang kemarin dia nama siapa? Yang kemarin di sini itu bendahara kah sekretaris dari Maubara. Oh, Bapak Yokiles. Yokiles ke gue ya? Sekarang hari Sabtu. Ya, bilang sekarang dia mau turun. Betul kah tipu, eh? Buat mana? Bapak Yokiles. Ada Bapak Yokiles baru kita bicara itu rame tuh, ketawa terus tuh. Sama Bapak dua bicara itu bagus. Dia belum turun ini, jam berapa baru dia turun? Saya didatangi Bapak Neka ini yang kemarin minggu kemarin bicara tentang kayu pembangunan manusia ini. Neka datang. Neka geser sedikit kah? Dulu di sebelah sedikit kah? Kemarin Bapak Puana datang, iya, bilang dia mau ke Mulia kah? Tidur di sana jauh. Iya. Nyari kayu? Ya, cari kayu di hutan. Saya punya itu. Itu dapar baru dasar. Saya nak tanya, Bapak? Bapak di ini di rumah. Bapak ada cerita sama kau kah tidak? Tidak lah. Kemarin Bapak datang minggu hari Minggu itu. Bapak datang kita duduk cerita-cerita. Bilang begitu jadi. Biar dia mau ke Mulia buat apa itu ada tahan ojek tuh? Iya, itu pergi ke Mulia. Terus dia punya surat kah? Bilang dia mau. Anak dia takis baru saya turun. Oh. Dia sudah punya anak? Iya, anak ada. Ada buat. Ini ada pinang, sedikit cem anggur kubu toh. Terima kasih. Saya besok di ini lemon sedikit. Yo. Itu dia menarca tambah. Yo. Itu kopunya itu kayu tambah lagi, kayu kan lagi. Orang mereka tidak boleh kan. Yo. Bahaya itu kayu kas. Iya. Ya. Dan saya ke Bali. Ya kasih teman-teman ada saya adik-adik ikut di situ ada. Iya. Jika di rumah saya pergi ke saya punya adik dia ketahu jam saya dan mama ikut lagi. Oh, mama ikut. Iya. Di mana? Di pasar di Bali. Kopi kata. Masih ada? Iya, ada. Saya belum tahu mama ini. Kasih tunjuk mama dulu. Saya belum tahu mama yang mana ya? Saya? Yo. Oh. Bapak punya istri toh? Iya, saya istri. Desa itu Joko saya neka punya mama. Lagi di pasar? Pasar. Di situ depan? Iya. Coba kita lihat. Kasih tunjuk dulu, Bapak ini tidak kasih tunjuk Bapak punya istri ini bagaimana? Oh ini, Mama jual apa? Oh cuma belanja saja. Kawana. Mama Puana itu biasa datang di kios. Biasa Bapak cerita toh, tapi El belum tahu. Jadi El bilang, mana, mama mana? Kasih tunjuk mama dulu. Berarti mama yang kepala kampung. Bapak sekretaris. Ini bagaimana? Bendahara. Bapak yang kepala kampung. Berarti mamanya Neka ini luar biasa. Dia jadi kepala kampung. Bapaknya Neke ini jadi bendahara.
Jadi masyarakatnya percaya pada Bapak Neka sama Mama Neka tuh, oh ini orangnya jujur, terus suka bantu. Banyak masyarakat semua pilih Mama Neka, semua pilih Bapak Neka. Hey. Oh, berarti Mama cuma datang beli ini kopi atau datang jual ini sayur? Jual sayur saja. Oh ini cuma jalan-jalan saja kah? Mau belanja? Mama mau belanja. Tidak ada uang. Ayi, bagaimana ini? Tidak ada uang datang pasar ini bagaimana ini? Ah. Ubi tadi pagi saya bakar tuh. Dia naik. Tunggu lama jadi. Ini besar tapi dia sudah patah makan ini bagaimana ini? Baru nanti Mama mau ini, mau beli apa? Mama mau belanja apa? Yoru. Gula. Saya kira Mama jualan. Tidak. Jualan Lego. Mama ikut El dulu. Mama, ini El punya ini sedikit jadi buat beli gula sama kopi toh. Biar buat yang kerja di kebun ke apa pagi-pagi ke malam ke buat kopi minum sama-sama tuh. Kasih, ya ya. Wah kawan aku. Ini. Belengkan yo balo yo. Belengkan mama ini belengkanan bisa itu bisa biasa begitu. Tidak ada kalau itu dia ini kios itu di ada baru kita ke itu mama kasih dia tak. Ini dapur kita. Mama ini dia bilang buat bidan karena tidak usah dari ke tempat dia. Jadi saya pikir begitu dia. Bilang ke itu bisa saya bisa dapat baru kasih. Iya iya. Kamu dapat tapi tidak ada kosong, saya lebih kosong korban. Jadi itu dia memang biasa begitu saya. Iya iya. Berarti kampung di apa? Mau barat tuh? Wanwika mau? Mau barat. Mau barat. Birime. Birime. Kemarin Bapak Lazarus kah? Ya badan kecil-kecil toh, dia datang bawa alpukat, buah alpukat itu sore. Dia datang di kios, El kasih panggil suruh dia makan dulu toh. Jual beli habis, suruh dia makan, buat kopi. Baru dia mau pulang, tapi bilang dia tidur di sini dulu toh keluarga, besok pagi baru pulang ke Birime bilang. Jalan 4 jam kah? Bilang jauh. 4 jam. Dia makan nangkap. Yo. Kalau yang sudah biasa 4 tuh. Ya. Belum jauh jadi. Saya itu di hari Selasa baru ke saya ke pergi ke sana ke kemari kan. Ada. Itu dia Bapak Tari itu. Tari di hutan di situ. Itu kisah mama bapak saya dapat baru kamu solo. Kamu ada ya mama bapak solo begitu. Iya, iya. Saya ubi ada. Iya. Sayur ada.
Kalau benarkah bagi susah kasih bawa di situ? Nah, kalau anak ada itu pasti anak kasih. Kalau tidak ada pasti anak bilang tidak ada. Kemarin kita beli sirih banyak, sirih pinang tuh. Pas hari Kamis kemarin bakar batu, jadi masyarakat banyak. Jadi kita bagi, bakar ayam 400 ekor. Bakar batu, ay, banyak. Makan sisa juga banyak, masyarakat bawa pulang tuh. Ya, adik begitu. Kau punya uang ada, 500 kasih kah, itu saya satu saya kasih. Iya. Kau satu saya kasih, saya dua juta kasih. Begitu. Iya. Biasa begitu saya. Jujur. Jadi sekarang bisa. Iya, belum pencairan jadi. Kau sentaya datang. Ya, mereka di sini, teman-teman dekat jauh kita. Mama nanti ini toh, bapak dan mama sama-sama pulang toh? Iya, sekarang. Sore ya. Kah sekarang? Sekarang. Oh iya. Sekarang ini orang itu ada di rumah. Rokok sidara, gula sidara, minuman garam sidara, itu kosong di situ. Tak dasar ini mama. Ya bapak ya begitu ini. Anak mau ini dulu, bantu masak di kios dulu jadi. Teman masak, teman sendiri masak, nanti dorong marah lagi. Terima kasih guys. Ini Bapak Neka sama Mama Neka. Mama Neka sebagai kepala kampung, Bapak Neka sebagai bendahara. Salam kawanak buat saudara-saudara semua yang ada di Nusantara maupun di luar negeri. Kinaunak, Mama itu sayur apa? Labu siam? Ini sayur. Labu siam? Mama berumah di Bonalu. Pagi-pagi mama dorang turun. Jauh apa? Gunung ya. Oh, di sebelah sana harus nyebrang sungai. Jalan 15 kilo ke 20 kilo harus mutar. Sudah mama ini buat beli kopi kah, gula kah. Terima kasih ya mama ya. Kawan aku. Oke guys, selamat siang ini. Kakaknya, kakak Telangga. Telangga. Bawa pisang, ubi sama kol ini. Mau kasih anak kumis. Bilang ada gereja di rumah tuh, di halaman gereja. Tapi gula kopi tidak ada, datang kasih tahu El begitu. Terima kasih ya Mama ya. Orang banyak kah yang kerja? Ya. Buat tanam kah? Mama, hah? Kerja ini mau buat nanam? Nanti mau tanam apa? Ubi kah? Alisa, sayuran, oh iya ya. Ya mama, ini anak uang sedikit saja, nanti buat beli gula sama kopi ya. Ya mama, ini nanti anak taruh di kios ya. Kawan aku, semoga ini buat beli kopi sama gula buat bapak dorang, kakak dorangnya. Kerja tuh, wah, Mama Liana. Mama Liana punya anak berapa? Anak empat. Oh, empat. Dorang juga kerja kah? Ada kemulia. Ya mamanya begitu ya, semoga bermanfaat. Mama bisa beli gula sedikit, kopi sedikit buat ini bapak dorang. Oke. Okay. Oh. Mama taruh di kios ya. Dalam kios. Ah. Teman-teman hari. Makan batu lepas. Kumis. Pinang dulu. Batu ya lepas ya. Kopi aja. Iyo. Ini temu orang ini. Nanti kasih obat. Makan pinang dulu baru cerita-cerita itu boleh. Ya, kak.
Nah, kan pinang itak surya. Nanya baru dibakar nih. Rumahnya dekat telangga yang baru paling ujung. Ada siang itu rumahnya dekat telangga. Ade. Cuma makan nasi sama ayam saja tuh. Nanti ke kamar nanti tidak usah makan super mie. Nanti Kumis yang makan. Sama berapa 20 kah? Sama ke Kamukor. Aduh, lapar be, baru masak air. Ini bagaimana ini? Panglima perang ini sudah makan duluan. Anggota belum makan ini. Tadi banyak orang kerja. Ah, tidak ada yang datang cari Kumis di kios. Datang cari Kumis boleh. Kasih anggur kupu, kasih pinang. Sudah tidak mau makan pinang, jadi tidak mau nyari sudah. Ada pinang tuh. Dinokin ada pinang ke tidak? Malam ini tidak usah makan pinang. Tidur saja. Ah. Kenapa gue yang kepala? Ah. Kasih pinang ke kamar, menyanyi dai-dai dulu. Menyanyi lagu dai-dai baru saya kasih. Yo, ini Kumis lagi sedih ini. Sedih karena tidak ada yang datang cari Kumis ini. Menyanyi dai-dai dulu. Seperti kemarin di bawah pohon itu boleh. Itu lah tidak biasa. Tidak biasa menyanyi. Baru kemarin siapa yang menyanyi di bawah pohon? Mana? Di online. Coba kondang boleh. Yo, menyanyi pakai bahasa Dani. Ah. Hibur Kumis dulu nih, Kumis lagi sedih nih. Ah. Kalau Kumis sedih itu pinang sirih tidak ada. Harus gembira. Baru ada sirih pinang. Air sudah mendidih gak belum nih? Tambah ke tidak? Tidak tambah? Tidak abu. Habis makan baru ini menyanyi dawe-dawe. Biar Kumis ketawa dulu ini. Iya, iya. Hibur Kumis dulu, lagi sedih ini. Tidak hibur bagaimana mau beli pinang, mau kasih pinang. Menyanyi sebentar pakai bahasa Dani itu. Aduh, air belum mendidih be, ini telur be. Yo, kapur itu bawa sudah. Dua, biar nanti Dionai makan pinang, tidak ada kapur. Sudah bawa kapur, dia punya pinang mana? Dia pesiri? Makan kapur kosong? Yo, ah. Supermi juga belum matang baru. Yo, masa sudah? Duduk dulu, menyanyi sebentar.
Pakai pisau. Kasih penuh baru ini. Sudah bawa depu kapur, makan depu kapur saja sudah. Dia punya pinang siri. Perutnya itu, perutnya. Leg. Tidak mau menyanyi lagu dawe-dawe jadi ya. Kumis, kumis jadi kakak Moro tidak mau hibur, menyanyi ke apa ke. Menyanyi sedikit juga tidak mau. Kalau sudah kenyang itu. Buang aku sih. Nanti bisa menyanyian. Sudah nanti saya suruh kakak Mukur yang menyanyi biar nanti dia yang dapat pinang. Kakak Mukur, bisa menyanyi lagu dawe-dawe kah? Dimana? Menyanyi lagu dawe-dawe sedikit. Sini. Kumis lagi sedih ini. Dimana? Di sini. Mok. Mukur. Sibuk saja isi kapur ini. Sudah bawa kapur semua, makan itu kapur. Tidak ada dia punya pinang. Tidak ada dia punya pinang, dia bersiri. Makan kapur kosong, mulut terbakar, mulut luka. Tidak mau menyanyi hibur kumis jadi ya sudah. Penyakit. Bro ya. Sudah itu jangan banyak-banyak ah. Isi banyak-banyak juga tidak ada dia punya pinang, malu sama saja.